Halo Sobat GSM, selamat datang kembali di channel GSM In. Hari ini kita akan membahas tablet terbaru dari Samsung, yakni Galaxy Tab S6 Lite 2024. Samsung bersiap untuk segera mengungkap Galaxy Tab S6 Lite 2024. Namun sebelum pengumuman resminya, tablet baru tersebut telah terlihat di halaman dukungan resmi dan juga platform sertifikasi Indonesia. Jadi inilah semua detailnya. Peluncuran Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 semakin dekat. Tablet teknologi Korea Selatan mendatang mengunjungi database SD PPI dengan nomor model SMP620. Ini untuk varian Wi-Fi saja pada Galaxy Tab S6 Lite 2024. Baru-baru ini, tablet tersebut juga terlihat mendapat sertifikasi TDRA, Bluetooth SIG, FCC, dan UL. Halaman dukungan resmi Galaxy Tab S6 Lite 2024 juga ditayangkan di Hong Kong. Sayangnya halaman sertifikasi dan dukungan baru tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai tablet ini kecuali nomor model SMP620 untuk versi Wi-Fi saja. Berdasarkan laporan sebelumnya, Galaxy Tab S6 Lite 2024 diharapkan mengusung panel LCD berukuran 10,4 inci yang menawarkan resolusi 2000x1200 pixel dan kamera selfie 5 megapiksel di bagian depan. Di sisi lain, bagian belakang dilengkapi kamera 8 megapiksel yang tidak memiliki flash. Di bagian dalamnya, tablet edisi 2024 ini diperkirakan akan dibekali SoC Exynos 1280. Chipset ini akan disandingkan dengan RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB. Memori dapat diperluas lebih lanjut melalui kartu microSD. Baterai besar 7040mAh dapat memberi daya pada perangkat ini, yang dapat menawarkan pengisian cepat kabel 15W. Tablet ini juga kemungkinan hadir dengan dukungan stylus S Pen juga. Untuk harga, Galaxy Tab S6 Lite 2024 akan dibanderol tidak jauh berbeda dengan harga model sebelumnya, di mana untuk model Wi-Fi saja sekitar 400 euro, sedangkan untuk edisi LTE akan dijual lebih mahal 50 euro. Nah, itulah tadi bocoran terbaru dari tablet Galaxy Tab S6 Lite 2024. Apa pendapat Anda tentang perangkat ini? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video baru lainnya.